bagaimana memenangkan kontestasi pilkada ini. Insya Allah dengan bersama seluruh tim, seluruh relawan, seluruh pengurus empat partai, insya Allah kita bersama-sama memenangkan usungan Insinyur Haji Suwardi Saleh MSC Andi Misa Riobi. Jadi saya, anak saya yang hari ini hanya diwakili oleh satu orang, Dr. Rizaldi Sulham, karena yang lain adalah PNS dan tidak diperkenankan untuk hadir di tempat ini. Dan satu orang lagi sementara masih di Belanda. Terima kasih kepada keluarga besar Andi Misa Riobi Idris yang alhamdulillah memberikan semangat kami berdua sehingga yang mendukung pasangan calon bupati Insinyur Haji Suwardi Saleh Andi Misa Riobi. Mantan wakil bupati bersedia meluangkan waktunya, tenaganya untuk menjadi koordinator, menjadi ketua tim pemenangan pasangan Suwardi Saleh. Kita semuanya, baik integritas moral maupun integritas konstitusional, kita mau menang tetapi dengan cara-cara yang terbaik. Kita mau menang dengan cara-cara terhormat. Jauhkan saling menjelekkan, saling memfitnah, penyebaran berita-berita hoax dan sebagainya. Kita harus berjalan sesuai norma etika, norma agama, dan aturan-aturan yang berlaku. Abai! Yakinlah bahwa insya Allah sesuatu yang dimulai dengan baik, niat yang baik, dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, insya Allah akan kita dapatkan juga suatu hasil yang baik. Di atasnya sedikit milenial. Dan saya yakin ini mewakili seluruh kewilayahan di Kabupaten Pati. Terakhir, tentu apa rencana baik kita ini tanpa dukungan seluruh pihak. Untuk itu, saya mohon doa dan dukungan kita semuanya. Dan yang terpenting, ada sahabat, ajak keluarga untuk datang di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 mencoblos. Insya Allah ini nanti dalam satu kotak, terserah mau dicoblos Insinyur Haji Suwardi Saleh atau mau dicoblos Andi Misa Riobi. Saya ingin juga menyampaikan satu pantun atau dua pantun. Pilih tempat hidup, janganlah bingung. Pergi saja ke Pondok Santri. Pilih bupati, janganlah bingung. Pilih saja yang sudah terbukti. Ini sempatnya membawa lama. Semoga hidup kita membawa berkah. Suwardi Ogi, pilihan kita bersama.